Saudara, puluhan bangunan ruko di Penjaringan Jakarta Utara diduga didirikan di atas bahu jalan dan saluran air. Ketua RT yang menegur pemilik ruko terlibat adu mulut hingga viral di sosial media. Penjabat Gubernur DKI Jakarta pun sampai berkomentar. Bangun apanya? Cekcok antara ketua RT dan pemilik ruko di Penjaringan Jakarta Utara viral di sosial media. Perselisihan terjadi saat ketua RT meminta pemilik toko untuk membongkar bagian bangunan yang dianggap mengambil lahan saluran air dan bahu jalan. Pemilik toko tidak terima karena menganggap lahan tersebut merupakan miliknya. Pihak RT menyebutkan tidak hanya satu, tapi ada 42 bangunan ruko yang membangun di atas bahu jalan dan saluran air. Imbasnya, ruas jalan niaga yang semula selebar 18 meter, kini hanya tersisa 7 meter. Selain itu, jalanan juga jadi langganan banjir saat hujan turun. Minta, simpel Pak, kembalikan aja ini fungsi saluran air, kembalikan aja ini fungsi bahu jalan. Pak. Satu, setiap hujan air tidak bisa mengalir, airnya ada di sini. Kedua, jalan jadi sempit. Kan begitu. Ketiga, ini bukan haknya mereka. Laporan dugaan penyerobotan lahan ini sudah dilakukan oleh RT sejak 2019 lalu, namun hingga kini belum ada tindakan apapun. Setelah viral, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta agar Wali Kota Jakarta Utara untuk memeriksa surat izin mendirikan bangunan dari ruko yang dianggap memakan bahu jalan dan saluran air itu. Sementara Senin pagi sejumlah Satpol PP mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan lapangan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.